Halo guys, kembali lagi di channel Fakta Uni. Pernahkah kalian melihat ketika seekor aligator dimangsa oleh seekor jaguar? Kemudian, momen ketika singa jantan dikepung oleh segerombolan hyena? Atau ketika seekor jaguar dilumpuhkan oleh anaconda? Memang benar rantai makanan dalam dunia hewan sudah menjadi hal yang wajar di mana hewan akan saling memangsa satu sama lain. Hewan sebagai predator puncak biasanya mendominasi karena tidak ada predator lain yang memangsanya. Di video kali ini, Fakta Unik akan membahas beberapa momen ketika predator saling memangsa satu sama lain. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa nih dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari kami. Babi hutan dimangsa buaya. Babi hutan yang berukuran cukup besar ini sedang bergerombol dan meminum air di sebuah sungai. Namun mereka tidak menyadari bahwa predator penghuni sungai sedang mengintai dan perlahan mendekat. Alih-alih salah satu babi itu mengejar sedikit makanan, dirinya memberanikan menceburkan diri lebih jauh ke dalam sungai. Benar saja, dengan kecepatan dan sergapan yang mematikan, buaya berukuran besar muncul dan langsung menggigit kaki dari babi tersebut. Si babi pun tak mampu berbuat banyak, perlahan buaya itu menarik babi malang itu ke dasar sungai. Buaya dimangsa jaguar. Buaya merupakan hewan predator yang berhabitat di perairan. Walaupun hewan ini sangatlah kuat, namun ia bisa menjadi mangsa juga loh. Ya, kali ini seekor jaguar berhasil melumpuhkan seekor buaya dengan kejerikan dan kekuatan rahangnya. Terlihat si jaguar mendekati sungai untuk minum dari tepian dan kemudian masuk ke bagian dangkal sungai tersebut. Tak disangka-sangka, di sana ada seekor buaya muda yang sedang bersantai menikmati teriknya sinar matahari. Hewan yang memiliki berat sekitar 100 kg itu masih lebih tangkas dan juga ganas karena dengan sergapan dari arah yang tepat, jaguar itu berhasil menggigit bagian kepala buaya hingga tak berdaya. Beberapa saat kemudian, terlihat jaguar itu membawa makan siangnya menjauh di sungai. Anaconda dimangsa jaguar. Anaconda dengan panjang maksimal mencapai hampir 9 meter, diameter 30 cm, dan berat 250 kg ini merupakan jenis anaconda hijau terbesar di dunia. Mereka berhabitat di hutan Amazon yang terletak di benua Afrika. Anaconda salah satu predator yang ditakuti hewan lain karena memiliki kemampuan yang sangat berbahaya, yaitu dengan cara melilit mangsanya dan langsung melahapnya. Namun bukan berarti nggak ada hewan yang berani memangsa mereka, karena sebagian hewan memiliki nyali untuk adu mekanik demi memuaskan rasa laparnya. Ya, jaguar si kucing terbesar di Amerika Latin ini ternyata bisa menaklukkan seekor anaconda untuk dijadikan makanannya. Walaupun anaconda ini sangat kuat, namun mereka kesulitan melawan kelincahan dan gigitan jaguar yang super kuat. Bahkan, gigitan jaguar ini mampu melumpuhkan mangsanya dengan cepat. Seperti terlihat di dalam video, seekor jaguar ini sedang memangsa seekor anaconda, ia menyeretnya dan melahapnya di pinggiran sungai. Benar juga ya kata pepatah, bahwa di atas langit masih ada langit. Singa dimangsa hyena.
Kita tahu singa merupakan predator yang sangat kuat dan juga menakutkan. Sebagai predator puncak di savana Afrika, singa yang masih muda dan kuat memang gak perlu takut pada siapapun. Namun, singa yang tua dan sakit ternyata bisa jadi santapan bagi hyena yang kelaparan. Ya, dikenal sebagai musuh bebuyutan singa, hyena gak hanya kerap mencuri dan berebut makanan, namun mereka juga merupakan predator oportunistik yang sanggup menyerang singa yang lemah. Bahkan, seperti di kejadian ini, kelompok hyena terlihat sedang bergerombol untuk memangsa dan melumpuhkan seekor singa yang terlihat lemah. Pada akhirnya, si singa tak mampu melawan, ia pun menjadi santapan hyena-hyena tersebut. Hiu putih dimangsa paus orka. Hiu terkenal ganas dan memiliki deretan gigi setajam silet. Nyaris gak ada yang berani macam-macam dengan hiu putih besar atau yang bernama latin Carcharodon carcharias. Hewan satu ini memiliki panjang maksimum mencapai 6 meter, berat lebih dari 2 ton, dan memiliki 300 gigi-gigi sangat tajam. Mereka adalah salah satu predator paling ditakuti di lautan. Akan tetapi, titel penguasa lautan rasanya lebih layak disematkan kepada paus orka atau paus pembunuh yang mampu memangsa hiu putih besar dengan kecepatan renangnya yang luar biasa. Paus orka ini menghujam tubuh hiu dan membuatnya tak sadarkan diri, lalu mereka memakan bagian organnya, yaitu bagian hati. Bahkan dilansir dari laman Smithsonian Magazine menyebutkan bahwa meski jarang terjadi serangan orka kepada hiu putih besar, itu menimbulkan efek signifikan bagi para hiu putih. Mereka enggan memasuki area serangan paus orka ini dan memilih untuk menjauh. Jaguar dimangsa anaconda. Di hutan Amazon, rantai makanan memang cukup unik karena ternyata bukan hanya jaguar yang bisa memangsa anaconda. Namun sebaliknya, dilansir dari National Geographic, jaguar adalah salah satu dari sekian banyak hewan yang bisa dimakan oleh anaconda. Dengan lilitan otot yang sangat kuat, anaconda ini dengan mudah memangsa jaguar dan menjadikannya santapan yang lezat. Nah, itulah tadi beberapa hewan predator yang dimangsa oleh predator lainnya. Menurut kalian, bagian mana nih yang paling seru? Yuk tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. See you to the next video. Bye-bye.